Halo Zivil, kembali lagi di channel ini, dan kali ini kita akan melanjutkan lagi newbie guide-nya, teman-teman. Panduan newbie, misi newbie-nya juga, ya kan? Dan ini misi newbie-nya kita sudah sampai di set out again, teman-teman. Ya. Jadi di sini yang pertama kita harus kembali ke Valforest, oke. Kita langsung gaskan, teman-teman, ya. Nggak usah pakai lama-lama, gaskan saja. Oke, setelah sampai, kita langsung ya. Di sini kan, ini teman-teman, ya. Di sini ada ini ya, bercahaya seperti ini. Teman-teman coba dekati, nah NPC seperti ini berarti kita memiliki barang atau suatu item spesial yang dibutuhkan oleh dia, teman-teman. Kita coba aja di sini, dia punya Black Ember, kita punya ya, kita kasihkan dan kita akan mendapatkan XP Gather, teman-teman. Ini item-item spesial bisa teman-teman dapatkan dari pohon batu dan juga mancing, teman-teman. Dan juga ada misi sampingan lagi, entah itu bikin makanan atau apa gitu. Di sini kita disuruh buat BBQ meat. Dan nantilah ya, di video lain akan saya jelaskan lebih detail lagi mengenai item spesial, teman-teman. Dan di sini kita harus ambil papan. Nah, papan seperti ini, teman-teman, ya. Setelah kabin kita view. Nah, di sini kita ambil semua, teman-teman, ya. Tapi kita baca di sini itu apa. Pertama kita terima, kita ambil yang kedua forest training, yaitu memburu 5 deer atau 5 rusa. Ambil. Berikutnya mencari hardwood pin 5, dan hardwood pin ini bisa dapatkan kalau lagi hujan, teman-teman. Jadi kita harus menunggu juga. Kemudian adult deer atau rusa dewasa ya, kita foto, teman-teman. Oke. Ini kita pencet. Nah, jadi misi apa namanya? Jadi kita harus misi pertama yang tadi, yang pertama diambil itu harus menuju ke 4 titik ini, teman-teman, ya. Jadi bukan 4 misi tadi itu mewakili 1 titik, bukan. Jadi misi yang pertama itu memiliki 4 titik yang harus didatangi, teman-teman. Oke, tadi adult deer ya kan, sama hardwood pin sih, enggak darah kuat sekarang ini. Jadi kita cari rusa dan juga hardwood pin, tapi hardwood pinnya nanti ya pas lagi kan. Oke, kita gaskan langsung ke titik merah aja sekalian ya, ke titik merah, ke titik-titik kuning ini. Nah, ini ada adult deer, kita foto kan, tadi misinya ada foto. Nah, pastikan ada hijau-hijau ini, teman-teman, ya. Pas ini kita foto. Nah, kita dapat, teman-teman, ya. Craft Mastery naik jadi 7. Kemudian apa ya tadi ya, membunuh atau gimana ya? Oh iya, membunuh 5 deer, teman-teman, ya. Jadi kita akan 10 deer. Meset. Nah, 1. Kita sambil jalan ke titik yang ditandai itu, teman-teman. Sambil kita nyari rusanya. Oke, jadi kalau udah deket seperti ini, tanda titik kuningnya itu bisa kelihatan, teman-teman, ya. Seperti ini, ya. Ini isinya apa, nggak tahu. Yang penting sebetulnya adalah otak, teman-teman. Oke, kita selesai misi resortnya 1. Jadi ada 4 ya, 1-4. Kita ke arah sini kemudian. Sambil tetap mencari yang namanya rusa, teman-teman. Karena kurang 4, kemudian untuk hard routine kita harus menunggu kalau lagi hujan, teman-teman. Jadi kita skip dulu kalau lagi nggak hujan. Oke, ini ada rusa lagi. Dapat. Kurang 3 ya. Oh, enak anjir. Gak kena. Oke, resort kedua, titik kedua udah selesai. Kita ke titik ketiga, teman-teman. Di sini saja. Rusa, di mana kau berada? Oke, dan terakhir ketiga adalah rusa juga, teman-teman. Di sini ada dua. Mayan, jauh kali anjing. Oke, rusa ketiga udah. Rusa tadi mana? Oke, rusanya kurang 1, teman-teman, ya. Satu lagi. Oke, kita sambil jalan ke titik keempat.
Ah, ini dia. Ah, selesai juga. Kurang atupin teman-temannya, terpaksa kita harus menunggu hujan ini. Dan si Brandon tadi juga ada misi untuk membuat daging untuk ini, buat daging BBQ meat, teman-teman. Kita akan buat di kabin ini ya. Oke, habis itu kita lihat ke bawah. Nah, ini kita share. Oke, sudah semua. Oke, termasuk apa itu level 9. Kita bikin BBQ meat. Oke, tapi kayaknya kosong, kita isi dulu. Oke, selesai. Kita ambil. Nah, kita dapat lagi teman-teman ya. Dan kita sudah di level 988 teman-teman. Kita tinggal menunggu hujan aja sambil mencari hardwoodpin, karena di sini yang kurang adalah hardwoodpin teman-teman. Ini apa ini? Newbie-nya kita lanjut, ya kan? Ini sudah kan result pertama, sama kita bunuh 5 zombie teman-teman. Oke, kalian kita nunggu hujan, kita bunuh 5 zombie. Lima masuk ke tangguh orang jadi nggak masuk dulu. Oke, udah 5. Kita lihat lagi misi newbie-nya. Buka kotak teman-teman ya, dekat heli biasanya ada banyak. Oke, kita cari petinya mana ya? Oh, ini apa? Jadi 2 teman-teman ya. Di sini saya sudah 1/2. Oh, dan di sini sekarang hujan teman-teman. Bentar. Tas saya penuh. Kita kirimkan saja. Oke, kita akan mencari hardwoodpin teman-temannya. 5. Mumpung lagi hujan ini. Oh, dapat. Bentar, kita naikkan skill gather-nya dulu teman-teman ya. Jadi biar lebih gampang lagi untuk dapatkan itemnya. Nah, ini penting ini teman-teman ya. Strength power ini wajib dinaikkan teman-teman. Sampai mentok, kemudian kapaknya juga, ini juga wajib. Ini terserah bebas teman-teman mau level berapa buat naikannya. Dulu mumpung lagi hujan. Makan, nah itu hardwoodpin udah dapat 2. Nah, itu item spesial, teman-teman. Oh, 2 lagi. Ya, mumpung hujannya belum berhenti. 1 lagi. Ah, udah selesai, teman-teman ya. Dan selesai juga sudah misi di sini. Misi di papan tadi. Oke, misi newbie-nya juga udah selesai kayaknya. Oh iya, betul. Yang pertama ya kan, di sini kita udah selesai teman-teman. Dan kita lanjutkan ke 2, yaitu update manor teman-teman. Oke lah, sampai di sini dulu untuk misi newbie yang set out again teman-teman ya. Dan di video berikutnya nanti saya akan bikin, ya akan dilanjutkan ke upgrade manor teman-teman ya. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru seputar game Left After. Silahkan like kalau suka video ini. Silahkan dislike kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.